Ya. Nah, teman-teman, selain review mobil, kita ada review motor juga ya. Tentunya motor bekas ya. Karena kebutuhan motor bekas ini sangatlah krusial karena bisa menghemat waktu dan perawatan pun sangat mudah dan murah. Buat teman-teman yang mau cari motor bekas yang harganya bisa merekomendasi, bisa japri juga Mang Igor ya. Mang Igor, silakan, nomor teleponnya berapa, Mang? 089 53 800 368. Tersambung via WhatsApp ya. Nah, Bang Igor, ada beberapa unit, Bang, kira-kira untuk stok di sini. 15 unit ya. Harganya bagus-bagus ya, Bang ya. Dan juga kualitasnya gimana, Bang, menurut Abang? Bagus-bagus ya. Enggak ada masalah ya. Oke, kita mulai ya, Bang. Ini motor apa nih, Bang? Scoopy. Tahun berapa nih, Bang? 2013. Untuk platnya di daerah mana nih, Bang? Platnya daerah mana nih? Kabupaten Tangerang. Iya. Kabupaten Tangerang. Pajaknya hidup mati, Bang? Mati. Mati berapa tahun? 2019. Plat ganjil, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Kabupaten Tangerang. Iya. Nah, ini atas nama perorangan, Bang? Apa? Atas nama perorangan? Iya. 2013. Harga yang ditawarkan berapa, Bang? 7,5. 7.500. Tapi masih bisa nego ya. Nego. 2013, harga yang ditawarkan 7.500. Oke, Bang, ada yang pernah nawar nggak, Bang? Berapa duit? Ada sih kemarin. Berapa? 68. 68. Nggak dikasih. Ya. Oh. 72. Ya. Pemakai apa pedagang, Bang, yang nawar? Tahu, yang lewat sih. Yang lewat ya. Ditawar 68. Ya. Abang mau matinya 72. 72. Net 72 ya, Bang ya. Oke. Bang, ini motor apa nih lagi nih, Bang? Scoopy 2018. Scoopy 2018. Kondisi masih bagus ya, Bang? Bagus ya. Plat genap, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang. Pajaknya Januari. Mati. Mati juga. Ya, berapa tahun? Hidup. 2020. 2020. Berarti sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan. Ini kaleng hidup, masih teman-teman. Hidup. Nilai pajaknya berapa sih motor ginian, Bang? Paling 250-an. Per tahun ya. Harganya berapa, Bang? 2000 ini, Bang? Ini 15,5. 15,5. Tahun 2018. 18. 15,5. Masih bisa nego? Bisa nego. Bisa nego. Penawaran terakhir berapa, Bang? Belum ada yang nawar ini. Belum ada yang nawar. Baru datang sih. Harga bagusnya, Bang, berapa, Bang, kira-kira? Harga, Bang? Netnya paling 15. 15. Ya. Tapi masih bisa nego lagi kali. Ya, masih bisa. Pokoknya sama Bang Igor langsung ya. Oke. Selanjutnya, Bang, kita ada Scoopy juga ya, Bang ya? Iya. Tahun berapa nih, Bang? 2018. 2018 sama nih, Bang? Ya, sama. Sama pajak ya. Hidup. Pajak hidup. Nah, ini plat genap, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten juga ya. Pajaknya di bulan Agustus hidup 2023. Ada sama perorangan tapi ya? Iya, sama. 2018 harganya berapa, Bang? Harga 15,5. 15,5. Ya. Pajak hidup. Ya. Ini 15. Ini 15,5. Ini pajak mati 3 tahun. Akhir. Oh, akhir. Tembus kaleng. Oh. Bang. Keistimewaannya ini main itu di mana, Bang? Sama aja sih, sama aja ya. Ya. Oh, untuk facelift apa segala macamnya enggak ada beda. Ya. Oh. Tapi ini 15 juta masih bisa nego ya. Nah, ini 15 juta. Iya. 15 juta berapa, Bang? Bisa negonya berapa lagi nih? Paling 14,5. 14,5 2018 tuh, teman-teman, sama Bang Igor. Pokoknya dikondisiin aja. Motornya bagus-bagus, teman-teman. Harganya juga mungkin bisa merekomendasi. Oke, Bang, selanjutnya, Bang. Ini Scoopy juga nih? 2017. Oh, lebih tua ya? Lebih tua. Untuk alamat SNK, daerah Jakarta Barat ya. Berplat genap, pajaknya hidup apa mati nih, Bang? Mati, kaleng mati. Oh, pajak mati, kaleng mati, bulan ya. November. Ya. Mati berapa tahun, Bang? Dari baru? Iya. 2017 dari baru? Iya. Berarti sekitar? 5 tahunan. Ya. 5 tahun, 6 tahunan ya. Pajaknya mungkin 200-an ya? Iya, 150 sampai 200 ribuan kurang lebih. Nah, ini harga ditawarkan berapa, Bang? 14. 14 juta. Ya. Masih bisa nego? Bisa. Nego pajak ya. Oke, Bang, selanjutnya. Wih. Ini masuk Scoopy semua nih, Bang? Iya, Scoopy semua ya. Luar biasa loh, rata-rata yang dijual sama Bang Igor Honda ya, rata-rata ya. Honda, dan itu pun dimayoritasin sama Scoopy. Memang Scoopy itu paling laku ya di pasaran ya. Peminatnya banyak ya. Oh, iya. Bang, ini tahun berapa, Bang? 2017. 2017 juga sama ini? Iya, sama. Oh, pajaknya mati, hidup? Pajak mati. Kan. Pajak mati, kaleng mati bulan 4 untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten ya. Warna hitam.
ban masih tebel, body masih mulus. Bang, ini pajaknya berapa kali bang matinya? Tiga kali. Ya. Dari tahun 2021. Harganya berapa bang? 10.5. 10.500. Ya. Lah ini murah bang? Ini beda. Ini kan donat. Ini kan biasa. Oh. Beda sama bang. Oh iya, ini donat tipenya ya. Kalau ini belum donat ya? Ya belum. Oh, ini 10 juta berapa bang? 10.500 masih bisa nego ya. Masih bisa nego sama Bang Igor. Nah, selanjutnya nih ada Honda Beat lagi ya. Beat tahun berapa nih, Bang? 2017. Plat ganjil, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten juga ya. Pajaknya hidup mati, mati juga. 2020. Pajak mati, kaleng mati 2020. Bulan Mei 2020 ya. Paling pajaknya berapa nih, Bang? Paling di bawah 200 ya. Di bawah 200-an. Iya. Oh, 150 kurang lebih ya. Iya. 150 pajaknya. Bang, ini harga ditawarkan berapa, Bang? 11. 11 juta. Oh, kok malahan ini Bang sama ini? Sama. Oh. Beda tipenya. Beda tipe ya. Luar biasa. Tapi masih bisa nego ya. Masih bisa nego. Teman-teman ada penawaran ajuin aja sama Bang Igor ya. Pasti teman-teman diberikan harga yang baik ya. Harga yang pantas. Yang penting cari lebihnya ya bang ya. Betul. Baik, selanjutnya bang, ini ada motor Beat juga ya. 2014. Pajaknya mati nih, kaleng mati nih. Iya mati. Plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang. Ini pajak berapa kali bang? 2021 baru kaleng. 2021. Oh, 2021 baru kaleng mati. Berapa bang harganya bang? 7.500. Ya. Nego bang? Bisa. Bisa nego. Tahun 2014. 7.500 masih bisa nego. Ya. Iya tuh teman-teman. Nego berapa bang kira-kira bang? Paling 72. 72. 7 lempeng boleh nggak bang? Boleh aja. Kalau boleh aja. Yang penting minat ya. Teman-teman ada yang minat bisa datang ke sini langsung. Karena harganya yang ditawarkan masih bisa kena banget ya. Nah ini ada lagi nih bang. Vino 2019. Iya, maaf Vino 2019. Ya. Oh, plat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang juga ya, Bang. Pajaknya nih mati sama. Mati. Ya. Berapa lama nih? 2020. Ya. Kalengnya 2024 hidup ya. Harganya berapa, Bang? Itu 95. 95. Masih bisa nego. Nego. Paling 9 juta. Bang, kalau ada yang nawar 85 dikasih enggak, Bang? Jangan. Paling 9 juta. 9 juta aja. Oh. Yamaha Vino tahun 2019. Motornya masih muda banget ya teman-teman. Kondisinya pun masih sangat bagus. Paling PR di ban aja ya bang ya. Ban depan, ban belakang sih masih bagus. Pemakaian doang lah. Pemakaian aja ya. Oke bang, selanjutnya bang, kita ke belakang. Nah, ini ada Honda Beat juga nih. Honda Beat 2012. 2012. Ya. Honda Beat 2012. Ya. Oke, Honda Beat 2012 ini berarti yang masih karbu ya? Ya karbu. Oh iya karbu. Plat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota ya. Bang ini pajaknya mati nih 2017 mati, nih kaleng. Mati sama kaleng. 2017. Oh, ini mati berapa tahun nih? 2017. 2017 mati. Berarti 17. 7 tahunan. 6 tahunan. Ya, 6 tahun 7 ya. Tahunan ya. Pajaknya di bulan September 2023. Berapa duit nih bang? Itu 6,5. 6.500. Itu kondisi mati. Mati. Kondisi mati. Kondisi itu berapa bang? Teman-teman ada yang mau tinggal nawar aja langsung ya. Kalau pajak tinggal mau diurusin atau mau diurus sendiri bisa ya. Betul. Tadi dijual 6.500. Nawar lagi boleh bang? Boleh. 5,5 boleh nggak bang? Iya jangan. Jangan. Paling penawaran 6 berapa? 6 juta. Ya. Oh 6 juta tuh teman-teman. Honda Beat yang lagi viral yaitu karbu 12. Kondisinya masih sangat bagus. Ban masih tebel. Mesin-mesinnya enak bang semua. Enggak ada masalah. Semua. Oh. Aman. Yang dijual di sini mesinnya aman semua bang. Aman semua. Ada problem bagaimana bang kira-kira? Masalah kalau ada mesin problem gimana? Kita tanggung jawab lah. Tanggung jawab ya. Digaransiin sama abang ya. Tuh teman-teman mesinnya digaransiin. Jadi kalau ada apa-apa langsung ngobrol aja sama Bang Igor ya. Oke, selanjutnya bang, ini ada Scoop ini. 2010. 2010. Ya. Wow, ini yang pertama keluar ya. Iya. 2010. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang. Pajaknya mati nih. Mati sama ya. Kaleng. Bareng sama kaleng 2020. Oh, 2020 matinya. Ya. Oh, 2020 berarti sekitar
4 tahunan. Bulannya bulan 12. Berapa duit nih, Bang? 6,5. Oh, 6,5. Pajak mati, teman-teman. Pajaknya 2020. Nawar lagi boleh, Bang, ya? Boleh. 6,5. 6 juta dikasih, Bang? Dikasih. Oh, teman-teman, 6 juta dikasih. Mau nawar lagi? Langsung telepon Bang Igor, ya. Oke. Oke, Bang, selanjutnya, Bang. Nah, ini ada motor Scoopy. Scoopy juga, ya. Tahun berapa nih? 2016. 2016. Oh. Pajak mati 2022. Pajak mati 2022. Iya, tahun kalengnya hidup. Setahun doang ya, kalengnya hidup. Pajaknya di bulan September, plat ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota. Harganya berapa, Bang? 11 juta. Masih bisa nego. Penawaran terakhir berapa, Bang? 10. Belum dikasih. Berapa, Bang, kasihnya? 25 ya. Lebihin aja, ya. Ya. Buat pendaringan, ya. Oke, itu teman-teman. Ini ada lebihin dari pembelian, ya. Nah, harganya masih rekomendasi kalau menurut saya. Baik, selanjutnya nih, Bang, ada Scoopy lagi, ya. 2016. Ya. Oke, plat ganjil, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Tangerang Selatan. Pajaknya nih mati, kaleng mati nih. Mati, ya, kaleng mati. 2016 ini tahun 2000? 2016. Mati 2020. 2020 matinya. Oke, pajak. Oke, jadi matinya tahun 2020, kalengnya 2021, ya. Harga ditawarkan berapa, Bang? 10. Oke. Harga yang ditawarkan 10 juta masih bisa nego. Penawaran terakhir kemarin berapa, Bang? 95. Belum dikasih. Benar belum dikasih? Belum. Iya. Oh. Netnya berapa, Bang? 98. Maksudnya 98. Dari ditawar 95. Minta dilebihin, ya, dari 95, ya. Yang penting jadi, ya. Ya, penting jadi aja. Oke, ya. Bang Igor, berikut tadi yang telah kita review, ya. Motor-motornya bagus, harga-harganya mungkin insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman, ya. Untuk teman-teman yang mau serius bisa langsung tawar langsung ke Bang langsung Igor, aja, ya. Langsung ke Bang Igor. Ini tempat telepon buka 24 jam, Bang? Non-stop, ya. Kalau nomor telepon, ya. Ya. Kalau showroomnya buka jam, ya, berapa sampai jam berapa? Buka jam 7. Buka jam 7 pagi, ya. Tutupnya jam? Jam 5. Minggu buka? Buka terus. Buka terus, kecuali air raya, ya? Iya. Oke. Okay. Bang, ada yang mau disampaikan, Bang Igor, kira-kira udah, buat teman-teman? Udah. Oke. Okay. Ya, teman-teman, berikut tadi yang telah kami review motor-motor bekas yang berkualitas, yang harganya pun masih sangat pantas. Buat teman-teman, apabila ada kekurangan dari segi ucapan maupun segi tampilan, saya pribadi mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Auto.